بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian, insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan baca beberapa hadis yang bertajuk tentang akhlak yang mulia. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan kana fi man kana qablakum atahu al-malaku liyaqbid ruha faqila lah hal 'amilta min khair qala ma a'lam qila law unzur قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبائع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. رواه البخاري. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada umat sebelum kamu, apabila malaikat datang untuk mengambil rohnya, dan setelah rohnya diambil dan dia telah berpindah daripada alam dunia ini ke alam yang lain, maka dia ditanya, apakah kamu pernah melakukan apa-apa kebaikan? Dia menjawab, saya tidak tahu yang saya ada amalan sedemikian. Maka dikatakan kepadanya, renungkan kehidupan kamu dulu dan fikirkan. Dia menjawab lagi, dalam pengetahuan saya, saya tidak mempunyai amalan yang sedemikian. Cuma dalam kehidupan dunia, saya berjual beli dan bermuamalah, yakni berurusan dengan orang ramai. Dalam hal itu, saya memberi penangguhan pembayaran kepada orang-orang yang senang, dan saya memaafkan orang-orang yang susah, yakni yang tidak mampu. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Hadis Bukhari. Allahu akbar. Diulangi, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada umat sebelum kamu, apabila malaikat datang untuk mengambil rohnya, dan setelah rohnya diambil dan dia telah berpindah daripada alam dunia ini ke alam yang lain, maka dia ditanya, apakah kamu pernah melakukan apa-apa kebaikan? Dia menjawab, saya tidak tahu yang saya ada amalan sedemikian. Maka dikatakan kepadanya, renungkan kehidupan kamu dulu dan fikirkan. Dia menjawab, dalam pengetahuan saya, saya tidak mempunyai amalan yang demikian. Cuma dalam kehidupan dunia, saya berjual beli dan bermuamalah, berurusan dengan orang ramai, dan dalam hal itu saya memberi penangguhan pembayaran kepada orang-orang yang senang, dan saya memaafkan orang-orang yang susah, yakni yang tidak mampu. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Hadis Sahih Bukhari. Seterusnya, An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yunjiyahu Allah min qurabil yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sir aw yad' an. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan, yakni yang berhutang dengannya atau hal-hal lain, ataupun memaafkannya, yakni daripada semua atau sebahagian haknya itu. Hadis Sahih Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan, yakni yang berhutang dengannya atau hal-hal lain, ataupun memaafkannya, yakni daripada semua atau sebahagian haknya itu. Hadis Sahih Muslim. Seterusnya, Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 سنين بالمدينه وانا غلام ليس كل امري كما يشتهي صاحبي أي يكون عليه ما قال لي في أفقدت وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. رواه أبو داود.
Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Dan pada masa itu saya masih kanak-kanak. Oleh itu tidaklah semua perbuatan saya dapat memuaskan hati tuan saya. Yakni kerana umur saya yang masih terlalu muda, banyak berlaku kecuaian daripada saya. Namun dalam tempoh 10 tahun itu tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan uff pun kepada saya. Dan tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya saya, kenapa kamu lakukan begini atau kenapa kamu tidak melakukan begini. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Dan pada masa itu saya masih kanak-kanak. Oleh itu tidaklah semua perbuatan saya dapat memuaskan hati tuan saya. Yakni kerana umur saya yang masih terlalu muda, banyak berlaku kecuaian daripada saya. Namun dalam tempoh 10 tahun itu tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan uff pun terhadap saya. Dan tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya saya, kenapa kamu lakukan begini atau kenapa kamu tidak melakukan begini. Hadis riwayat Abu Daud. An-Nabi Hurairah رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki itu telah ulangi permintaannya berkali-kali dan setiap kali Rasulullah SAW tetap menjawab, jangan marah. Hadis Al-Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki itu telah ulangi permintaannya berkali-kali dan setiap kali Rasulullah SAW tetap menjawab, jangan marah. Hadis Al-Bukhari. Hadis akhir insyaAllah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gagah bukanlah orang yang dapat menumbangkan lawannya. Sesungguhnya orang yang gagah itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya semasa marah. Hadis Sahih Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gagah bukanlah orang yang dapat menumbangkan lawannya. Sesungguhnya orang yang gagah itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya semasa marah. Hadis Sahih Bukhari. InsyaAllah pengetahuan dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Sesuai majlis kita dengan tasbih kafaruh dan salatul asubhanakallahumma. Syukur. Alhamdulillah.